Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasi KMD Update. Sebuah video viral memperlihatkan warga membagikan uang dari loteng rumahnya. Nampak tiga orang yang diantaranya dua perempuan berusia membawa tas berisi uang. Tas tiga merah berwarna merah, biru, dan oranye berisi pecahan uang. Nampak kurang jelas pecahan uang dibagikan terdiri dari lembaran dan uang koin. Lalu perempuan pertama melemparkan uang ke warga dengan posisi di loteng rumah. Lalu nampak juga laki-laki yang berusia muda dengan menggunakan kopiah pun membagikan pecahan uang tersebut dari dalam tas. Dengan lantunan lagu Jawa, nampak uang dibagikan dengan melayang kepada warga yang sudah berkumpul di sekitar rumah. Warga pun menjerit setiap pecahan uang tersebut terjatuh ke halaman rumah. Setelah uang dari satu tas selesai dibagikan, perempuan lainnya juga membagikan uang dalam tas lainnya di sisi loteng lainnya. Video ini pun ramai di media sosial. Belum diketahui lokasi kejadian tersebut, salah satu akun Instagram yang mengunggahnya yakni Info Lampung. Dalam captionnya, unggahan ini ternyata sudah viral di TikTok. Warganet pun terpisah mendapat menanggapi aksinya. Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun TikTok Ina60 itu, terlihat antusiasme warga di sebuah perkampungan berebut uang yang dibagikan atau sawer. Sebagian warganet menilainya aksi tersebut kurang sopan. Hawariun93 menulis, kurang sopan aja bro, kenapa sih nggak di-envelopin aja, dibagi rata baris sambil bersalaman gitu, kenapa harus begitu, biar apa. Tommyhenda28 menilai jika itu tradisi biasa, saweran biasanya ada yang melahirkan terus pulang ke rumah atau anak baru bisa jalan.